Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak kesempat? Cukup atau ada yang sakit? Ada yang ingin? Ada yang apa? Gak ada ya? Cukup ya? Alhamdulillah sehat semua artinya. Nah, gimana kabar kalian? Sudah baik, sudah sehat ya tentunya. Nah, terus kebersihan kelas ini gimana ya? Oke, saya lihat dulu ya. Oh, bersih sudah, tiketnya sudah jalan ya. Ingat, tetapkan protokol kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker. Saya pakai masker atau enggak? Saya jauh dari kalian ya, tentunya. Nah, hari ini kita mulai dulu dengan doa. Ya, silakan. Siapa yang memimpin doa? Katakan. Oh, ya, silakan. Ya, silakan tempat mikrofonnya. Silakan berdiri aja di sana. Menghadap ke teman-temannya, silakan. Kita berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut firman dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Ya, terima kasih Arya atas luar biasa ya dalam sebuah kegiatan itu. Ingat kita selalu berdoa ya agar bagaimana doa tersebut bisa membuat motivasi dalam diri kita. Ya, jangan sampai kita kehilangan motivasi untuk maju ke depan, untuk bahagia. Ya. Juga tetap sehat sekarang yang penting itu. Kita harus semua sehat. Nah, untuk hari ini, kemarin kita sudah mempelajari tentang Pancasila, ya kan? Kita sudah membahas tentang peran-peran Pancasila. Ini hari ini kita harus lebih kalian bisa menganalisis peran dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Luar biasa ya untuk materi kita kali ini. Ingat, kalian harus bisa menganalisis peran dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Ya. Nah, hari ini saya ingin menampilkan foto. Kita tampilkan dulu fotonya ya. Kita lihat. Itu foto apa ya? Silakan jawab salah satunya. Foto apa? Silakan teman-teman. Oke, sebentar ya. Ini foto apa Pak ini? Maaf. Iya. Silakan. Kerukunan agama. Kerukunan beragama. Ada lagi yang lain? Silakan. Kerukunan beragama. Benar. Akbar seluruh. Siapa lagi tadi? Rizda. Oke, aku lo silakan akbar sepuasnya. Ini merupakan salah satu ya. Salah satu. Pancasila itu sudah diterapkan, sudah menjadi bagian jati diri bangsanya. Nah, kita di sini akan membahas bagaimana peran Pancasila itu, bagaimana Pancasila menjadi pandangan itu, menjadi dasar negara. Oke, paham semua? Paham. Alhamdulillah ya. Nah, di belakangnya ini apa sih sebenarnya? Mencapai sebuah ketentraman, kedamaian dan kerukunan. Ya? Ya? Apa sih? Ini benar kalian pasti berpikir, bagaimana cara untuk mencapai kerukunan tersebut? Ya? Nah, selanjutnya saya akan mengasih sebuah video. Silakan simak. Nah, ini ya, Indonesia merupakan negara dengan agama budaya dan agama. Dengan adanya perbedaan budaya, agama, bahkan dalam kulit sekalipun, bukan hal untuk saling menghargai dan menghormati.
Silakan kalian diskusikan. Ya, silakan kalian berdiskusi untuk memecahkan masalah. Pertama, tadi sudah menyimak video ya. Sudah menyimak video. Lalu nanti dari diskusi kalian silakan presentasikan. Yang pertama, fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercapai kerukunan seperti video yang kalian amati tadi. Bagaimana cara fungsi Pancasila agar terciptanya sebuah kedamaian? Ya, di kalian yang harus semangat. Kedua, itu bagaimana sih agar Pancasila, apa Pancasila tersebut menjadi pandangan yang bisa kalian terapkan? Oke, ini sebenarnya saya berikan yang silakan kalian diisi sambil berdiskusi. Nanti maju satu-satu ke depan. Yang ada di LKPD. Oke, silakan dibahas. Boleh. Dari
firman kepada terdakwa hasil presentasi. Kalau mau kesan, ya silakan. Izinkan kami bertanya. Nah, contoh dari perilaku yang berketuhanan yang Maha Esa itu bagaimana? Salah satu contoh perilaku ketuhanan yang Maha Esa itu tidak membeda-bedakan agama, rajin beribadah. Rajin beribadah, tidak membeda-bedakan agama orang, dan melaksanakan semua perintah agama ya. Oke, luar biasa dari Oke, udah ya, silakan dulu. Luar biasa, semangatnya. Bangsa Indonesia bersyukur kita mempunyai ideologi Pancasila yang sudah sesuai dengan kepribadian bangsa. Bagaimana Pancasila itu sebagai dasar negara? Bagaimana Pancasila sebagai cita-cita kebangsaan bangsa? Atau perjanjian lukur yang telah lampau. Bagaimana penerapan dari butir-butir Pancasila sebagai jalan kita untuk berkehidupan di masyarakat. Hidup kita ikutin butir-butir Pancasila. Oke. Berikutnya untuk minggu depan kita akan pelajari masalah integrasi nasional atau proses di mana kita menuju persatuan dan kesatuan bangsa. Alhamdulillah untuk materi kali ini tentang apa tadi? Fungsi dan peran Pancasila sebagai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah kita bisa mempelajari, bisa menguasai, bisa menyajikan hasil-hasil yang ada dari rahasia-rahasia tertentu. Oke? Mungkin perjumpaan kita untuk minggu ini sampai di sini dulu ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.